الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد العالم يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللهم زدنا علما نافعا وجده في العلم والجسم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Urusi-urusi lun ban madum, mak-mak lun dan ayah-ayah lun. Nibak malam yang sangat indahnya, hana lain yang paling istimewa kepada getanya ban madum. Selain getanya, dan puji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang kalih gebi rahmah dan hidayahnya kepada getanyo ban mandum. Antara lain nikmat yang kagebi li Allah subhanahu wa ta'ala atuh getanyo, yang pertama sekali adalah yang tak terhingga, yang tak pernah kita sempat memberikan harga berapa, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam yang telah tertanamkan kepada diri manusia, dan juga nikmat daripada Allah yang telah dicurahkan kepada kita semua. Antara lain Allah telah memberikan kebahagiaan kepada kita semua, kebahagiaan dalam keluarga, sakinah, mawaddah dan warahmah, yang mana hasil daripada mawaddah warahmah, nikmat daripada Allah yang telah diberikan kepada kita. Sebagian manusia telah dijadikan pada perkawinan yang pertama, yaitu kita diberikan seorang anak laki-laki yang gagah perkasa, dan juga nikmat daripada Allah anak yang kedua diberikan kepada kita semua, yaitu anak perempuan yang sangat cerdas jelita, dan juga anak yang ketiga diberikan oleh Allah.
anak laki-laki juga yang sangat kita bahagia. Dan yang keempat, nikmat daripada Allah diberikan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Dan juga yang kelima, Allah memberikan seorang lagi anak laki-laki kepada kita. Dan yang keenam juga, Allah memberikan seorang anak perempuan kepada kita. Dan yang ketujuh juga, Allah memberikan seorang anak yang kita harapkan, yaitu anak kunci surga. Yang namun itu semua kudrah daripada Allah dan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dari jaman gepegah leurung jaman, pakiban gegeun leurung jaman, sadua lebel imam nam tujuh betul ke ban cita-cita. Nyan kenyan ban madung, pane cita-cita nyan ban madung adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manusia hanya berencana, tetapi yang menyampaikan itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga perlu kita ketahui, adik-adik yang dibak malamnya kana dilike ketanya. Tak pegah batu tentang nikmat daripada Allah. Nyo anak ketanya yang kagutuskan oleh Allah. Ho yang akan ketanya ba. Urusi ketanya dilai walaupun pekerjaan gana sebagai TNI, yaitu tadi. Dan juga urusi ketanya dulu pada pekerjaan gana adalah EU. Tetapi hasil daripada mereka itu yang namun kita pada hari ini sudah kita ketahui yang bahwa yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah, yang mana yang harus, dan yang mana yang haram yang tidak boleh kita kerjakan. Kita dengan ada orang tua kita, kita pada hari ini sudah mengetahui bagaimana cara mendidik anak kita. Kita juga dengan ada Allah dan dengan ada orang tua kita, kita sudah mengetahui perjalanan di dunia ini bagaimana. Tetapi kalau tiada kedua orang tua kita, sesungguhnya kita tidak bisa melihat yang mana yang dikatakan ad-dunya mal'unah. Dunia ini adalah laknat bagi kita. Tetapi yang namun perlu kita ketahui juga, pada malam ini seraya kita tak pegut menghanduri mulut di bak malamnya, getanyo sama-sama dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Rasulullah yang telah menarikan umat manusia dari alam jahiliyah hingga ke sempurna getanyo kepada alam yang sangat sempurna, yang seperti getanyo rasakan pada saatnya. Dan juga doa restu tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada al ulama yang mutaqaddimin maupun al ulama yang mutakhirin, yang mutabar keduanya. Dan juga yang mana ulama yang telah menerangkan kita semua ini kepada jalan kebenaran, dengan ada syahaya daripada ulama kita sudah dapat mengetahui yang mana pada hari ini sama-sama kita berhanduri untuk memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad Bangpulu Alam yang kita bangga-banggakan. Dan juga penghormatan saya kepada Bapak Mukim, yang mana Pak Mukim yang sabi setia kepada getanyo, dari mulai ganyan jid ke Pak Kecik sampai jid ke Pak Mukim, tetapi ganyan selalu sabi setia kepada getanyo. Bina Pak Mukim golong lau Pak Mukim, lagi Pak Mukim getanyo, ganyan dasar dari Pak Kecik terpilih lem sebagai Pak Mukim. Dan juga penghormatan lutuan kepada Imam Syih, Imam Manasah, Imam Masjid, dan juga Imam-imam Balhai Boh Manasah, dan juga Kecik-kecik Balhai Boh Kecik. Dan juga hanatua penghormatan lutuan kepada Tuha Bua, Tuha Lapan, Tuha Pakat, Tuha Adat, dan tokoh masyarakat, dan juga kepada seorang sekretaris, dan juga penghormatan lutuan hanatua kepada ketua pemuda Balhai Boh Gampung, karena nibak malamnya
getanyo kasaban sari takalon yang bahwa drone tingai di sebun ketapang dan sebagian tingai di sebun ayun dan juga sebagian tingai di lambaru sebun yang namun di bak malam yang sangat indahnya getanyo na terwakili dari heboh gampung walaupun hana dijak ban mandung yang namun na sidro duaro yang namun itulah hamba Allah dan juga umat Muhammad yang paling setia sabok hikmah luntuan kagheui beno yang sebetuji luntun pendakwah dan juga luntun pendai dan juga luntun sidro urang ulama dan juga luntun sidro ustaz konsidro kiai. Tetapi yang kana heulun di bak malamnya mi mutuah ayah yang berbahagia. Kana keulun buno kana pegah lun dari Kabupaten Aceh Jaya. Sedangkan kana pilun ban Aceh. Sering lun jak gede lun pegah bak ulun ban Bandung. Drone mi mutuah be ragu di bak malamnya. Kadang-kadang dia fikir pandai awak ceramahnya awak pidia. Kot. Panai urung ceramahnya urung Aceh besar, kon. Dan panai urung ceramahnya urung Aceh Jaya, rap ke, rapnya. Dan panai cik urung ceramah Aceh Selatan, benda depe ledron madu lun kon dari Aceh Jaya, kon dari Aceh Barat, kon dari Aceh Selatan, kon dari Aceh Timur, kon dari Aceh Utara, kon dari Aceh Pidi, kon dari Aceh besar. Tetapi lun tuan adalah dari Aceh TV. Nanerpan ni Aceh Pi tetengah dengan Aceh Besar. Jadi hana beragu lenron kadang-kadang dalam bahasa alun pe dalam bahasa alun kadang-kadang na berita masalah politik maklum dalam TV nyo nanggap tu TV melam yang kena pegot cuma beda TV lain na logo batago ma TV nyo na logo. Kadang-kadang dalam TV-nya na berita kriminal. Kadang-kadang di dalam TV-nya na berita-berita hal ikhwal yang terjadi masalah di dunia. Yang namun itu adalah bejit nejok ke Sabah hai yang lain. Yang namun bejit nejok ke Sabah Podoman. Yang bahwa truk tengku dari Aceh TV ini bak malamnya. Untuk drone ban mandum. Bejit Sabah hikmah. Bejit Sabah amalan bagi drone. Bejit nebuo bagi drone. Dan bejit nejok Podoman. Seumur udib drone. Yang ge, yang hanaga nepulang bak tau. Lon kena pegah dan kena buktikan kepada drone Ban Mandung yang kahek mulai barota malam baru buklam dan buno-buno sampo malamnya. Pehasil yang ke awak drone pebut dan pemakna yang ke awak drone pebut pekeh nadali dalam hukum ataupun nadali dalam ayat ataupun nadali dalam hadis ataupun nadali dalam kaedah na Ban Mandung matanya. Antara lain drone kana pebut di bak uronyo mulai buklam sampai bunuh. Pena pebut na khauri untuk pangule. Pertujuan drone Ban Mandung adalah untuk memohon ridha daripada Allah. Pena dalil yang itu na dalil ji. Dah dalil ji sebagaimana riwayat dalam sebuah kitab Ni'matul Kubra. Nanti dengar aku. Dalam kitab Ni'matul Kubra yang dikarang oleh ulama besar seulamanya yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dengan bermazhab Imam Syafi'i. Kon urang lain yang bermazhab Imam Syafi'i. Pegah-pegah legamnya na buat bah hikmah bagi getanyo tanda syukur getanyo kepada Allah Subhanahu wa taala yang kala gepelahi Nabi Muhammad ati hurung dunyanyo. Pehikmah yang pertama cida dengar ni begaget. Ade. Cina dengar begaget. Yang pertama naga bisa jadatil syukri. Yang pertama getanyo ta sujud syukur ati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati hurung bumo.
Yang pertama, Mbak 12 Rabiul Awal, oleh atas semua yang maghrib ataupun semua yang isya, mohon katanya atas sujud syukur dan mohon diri kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengutuskan seorang Rasul kepada kami. Seandainya tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kamu hanya mencuri toh yang hak, toh yang batil, toh yang hitam, toh yang putih. Karena dengan nadrone Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan seorang Rasul kepada kami, kamu turi ya Allah, kue yang turi, yang rojih urung inong hanayu mutipandi api urung donyanyo, pasimpang jalan kadi mehui liane agam. Hey Ros keno, hey Nong keno. Ubina lahi ane inong ban mandum urung som, so yang lahi ane inong nibak masa segolom lahi Rasulullah ban mandum hanayu, ban mandum hina. So yang lahi ane inong ban mandum tiada harga, so yang lahi ane inong male tibi pekan, so yang lahi ane inong male tibi langkawan, so yang lahi ane inong memang tiada guna bagi manusia di saat sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya zaman jahiliyah yang terbukti nyata segolong kerajaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ji bagi-bagi urung inong bek tua-tua sujud syukur. Pakon gedenyo gebi rahmat li Allah na gebi rezeki ban bacut dan sujud syukur. Ode gebi rahmat li Allah na gebi kekayaan ban bacut dan sujud syukur. Terima kasih ya Allah. Contoh antara lain artis-artis ibu kota Jakarta, artis-artis gedenyo terpilih sebagai pujangga mewakili Aceh. Sujud syukur, sujud syukur. Tetapi bahkan lahir Rasulullah tua kena sujud syukur. Nyomnya tua buat 12 Rabiul Awal barosa, 12 Rabiul Awal tu yang akan datang baik tua dan sujud syukur. Ya, lagi adik-adik Ustaz kena tanya Pak adik-adik, lahir Nabi bermalam, malam Senin tengah padu 12 Rabiul Awal tahun padu. Dua-paduk tanya tuan tuanpu. Dua-paduk. 14. Anak madu. Ustaz Pitu. Lahir Nabi 12 Rabiul Awal. Ba'awateh lahir Nabi Muhammad. Laut ngon darat sujud Sayyidina, langit ngon bumo dron malaika menantu surat sejarah. Oh telahe Rasul pangule alam dum sengat kita lahe Sayyidina. Wate lahe Rasul pangule jarom tunte tugam bak dunya ule mujungkan babah meme menantu surat takalon nyata. Wate lahir Rasulullah. Nanti ingat dek lagu zamannya. Ino lun kun ba anak min ba anak nak game angkat kan. Nyok lun berdepan anak min. Ana Nabi Muhammad Rasulullah cita muna. Beta turi lege tanyo hai mertua cita muna. Ledro agam Pedro inong anak Nabi
Betaduri legu tanyo. Hai manusia. Lanjut tamu. Padu malam yang kau lukumi. Lupa padu-padu buku syair nazam jamu. Nak min hamil. Ini adik-adik. Lanjut. Cuman padu lama ke lagu. Malaikat nasib tu drojek daturi wahai taulan. Hanji tamu. Tapi kau ni yang namun anak getanyo bu betul-betul getanyo jaga pergi. Besampi salah jalan. Cuman pu yang berlebga masalah hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakiban lahi Rasulullah dapegah bacu pakon dapegah bacu besampe kita yang peringati uro lahi Nabi Muhammad lam sejarah Rasulullah ana dapegah pakon muluk lun tanyong basa buh hure di lamno jamun ba abud bakiban lun tanyong hai abud pakon gepegah lahi Rasulullah jaro dulu go ule gonyan bujukat abah memek-mek. Gepegah keterangan oleh Abu. Pegah-pegah keterangan. Ule mulugo jaro mulugo. Pakon mulugo jaro. Tanda gonyan butuh-butuh sujud. Dan gonyan ta'zim ku bumau. Dan ta'zim ku dunia Allah. Gepegah balu. Pakon ule gonyan jukat. Ule gonyan jukat tanda mulia. Butuh-butuh gonyan jukat ule. Ule nyan tanda mulia. Jadi Rasulullah nyan butuh-butuh ule gonyan jukat. Dan pakon abah gayan memek putra gekun gonyan masalahe hayati ummati wate mate gayan tetap ku umat wate wate tetap ku umat nyan tanda gayan malahe Rasulullah pagi bancara razi Rasulullah lahir Rasulullah mulia luar biasa so yang pemulia urang yang ketujuh Abdul Muttalib ke pemulia urang lahir Nabi Muhammad tapegah pagah mi pakon tapegah juga selesai juga lahir Nabi lahir Nabi urang yang ketujuh ke pemulia lahir Abdul Muttalib pagi bancara ke pemulia lahir Abdul Muttalib geti ada bahuta untuk tanda lahirnya Rasulullah getanya urangnya hana unda aku geti mana yang tanda kita nyong bersyukuri hati lahirnya Rasulullah. Kita ingat. Kita selesai. Yang kedua. Bisalawatin berselawat kepada Rasulullah. Tanda kita yang bersyukuri hati ni'man Allah bagi abang berselawat. Yang kau pimpin bunuh selawat pada. Tapi tak berselawat lagi kita nyong. Tengok tak tumpih mi rumah. Mi tengok tak tumpih rumah. Nung selawat. Ya Nabi salamun alaika. Ya Rasul salamun alaika. Ya Habib salamun alaika. Salawatullahi alaika. Nam selawat tambah dan semua pihlut dan pahlawan bila Allah. Cium selawat adik tiga. Ya Nabi salamun alaika. Ya Habibu salamun alaika. Salawatullahi alaika. Ancam. Seratus. Itu ada. Jangan lupa berselawat. Kadang-kadang nasingoh ma pakon dam selawat aku pua pahala dam selawat dan pua hikmah dam selawat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam berpuasa pada urus ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih kita takutkan diri kepada Allah dan juga sekalian ya ayyuhalladzina amanu salatan nabina tam selawat ketanyo kepada Rasulullah sering ketanyo tatamong tulu sering ketanyo ta ibadah wate tarbong suluk gekeun legure suluk bagiban ya ayyatuhan nafsul mutmainnah gekeun lam suluk ya ayyuhalladzina amanu salatun salatun nabina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasut mera mele gitayo sallallahu alaihi wasallam berzikirlah dan berselawatlah yang ketiga bi sadaqatin hikmah dron empat madu
yang ke Nabi sedekah lagi ke pegah lagi kurai bunuh bagaimana ke pegah sedekah pada jalan Allah, sedekah kepada jalan Rasulullah, sedekah ketanya kepada Rasulullah dahronyo yang kali hidran pebut pi benar ni pi gimana cara tani ya Allah lon blo capri dua nyo untuk lon khauri tupang ulai tablo bawang setengah on ya Allah lon blo bawang setengah kilo untuk lon khauri tupang ulai tablo lom yang lain ya Allah lon blo untuknyo untuk lon khauri tupang ulai tablo manuk ya Allah lon blo manuk lon khauri tupang ulai nyen bangadung sedekah ron kepada lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mangat ni mangat kenapa kan pu mesti kita nya na dalil ji maka di paguan gepegah Ya lu hai adik kata. Adik punya ustaz hai. Halo. Hai kata dia. Halo. Hai. Nyolunkan hai halo. Hai. Hai. Cara. Balai wala mien lah. Dia kata ngay na mien baru dah pegang baru ni. Ni ingat ni. Sedekah ketanyo kepada jalan kebaikan. Lagi kepegah li gure buno toh dalil ketanyo harus tam sedekah. Kadang-kadang re batam sedekah. Kadang-kadang ketanyo bosan ba setam sedekah. Toh jalan ketanyo tam sedekah. Toh dalam Al-Qur'an yang kagu pegah dalam surah Al-Anfal pernah terjawab. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Beribu bagaimana? Dirikan olehmu akan sholat. Siapa saja yang telah mendirikan sholat. Dan berikanlah sebagian hartamu yang diberikan oleh Allah kepada jalan Allah yang sebenarnya. Mafaan ketanya upi sedekah. Lun pegah betul. Nya masjid yang kali ke surah le ustaz buno. Le gure ketanya buno. Nyan masjid yang ka ketanya orang budo. Bena depe le mak lun dan ayah lun ban madu. Pahla ketanya tamu sedekah kepada jalan Allah. Lebih raya ketanya sedekah kepada masjid. Daripada ketanya tamu sedekah kepada fakir miskin. Matoh dalil jih dan toh ayat jih. Jak buat tengok. Nak buat balik. Pakon menanta pegah sidra sion keramik dan sedekah bak masjid tabo sak semen ta sedekah bak masjid apabila sidra uring hamba Allah dia sembahyang bak masjid mengalir pahala kepada getanyo walaupun getanyo hanali teduh katerung dunyanyo sabo sak semen ta sedekah ke masjid sidra hamba Allah sembahyang bak masjidnya mengalir pahala kepada getanyo yang oh bak Allah ta sedekah kepada sidra uring abih mu urangnya abih zikir tu kedanyo singa punya nam rempok dia umil masa dengan urangnya nampak ni lun hiru si malam urang tepi ame tetapi lagi dia na urang pagi cik guna ke pegah Pak Lun baru ke telefon Lun Pak Ron yang Yahlu yang Yahlu no bagi orang tu tiga mu semua yang kena ku mutasar nan Lun tu mutasar mutasar nan ku ada di pulau malam ni Alhamdulillah kali lebih gelar kepada Lun tadi ken Pak Cik yang pegah rati ya Pak Cik tapi Pak Cik dah menang-menang yang tengah-tengah kubrak terdiau anak manusia lagi Pak Cik setia mati ikhlas luar biasa. Kon ku pergi ramai kecil hujung terdekah ke hujung kon. Kau pergi itu, kau pergi ke itu tak. Dulu terdekah kon. Cuma yang boleh pegah pun. Ya lu tengok nejak ni pak rumah lu. Khaduri mulut. Ma malam kipan. Malam ji lagi biasa arun kasih dah dua bom. Mata ku ceramah kan ni. Ku ceramah dukum tersar dari Aceh Jaya. Hai depan tiga bete yang cik. Cuman kau nyan yang perlu pegah benar bu bisa dapatin sedekah be sagai-sagai malas.
Karena hanat ruh malaikat bagi dia. Beda pikir ke dia ruh malaikat bagi dia di atas kita. Kenapa di atas seperti-perti drone dan perti-perti lu? Kita yang kau Nabi Ibrahim, kau Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang ruh malaikat di atas. Ibang di atas. Wahai Ibrahim, drone seruah hamba Allah. Betul. Tak ke Nabi Ibrahim. Cuma pernah kena buka. Wahai anak muda. Hai hana kena buka sapu. Drone lu tan lu pelara ka meng ku dengar. Lu tan lu pelara kipas ku dengar. Cuma kepu ke kipas lot. Hai lu lake bacu ke lu. Ma kepu kipas ke rana. Hai ku lake cik wan ngi lu hana sapu na. Hana tru ku ngi malaikat bagai. Cuma menyodra ni tu lu hamba Allah yang tak eh. Menyodra ke budak boleh hamba Allah. Tajid tiga tam sab zikir kepada Allah. Puna zikir. Menyodra tu jin zikir lombi hatta lu kam kibas lu nan kameng lu. Mampu lu ke popo ni ke? Ke ke le bare ni muda putra ke ke mano ke ke. Subhanal qudus rabbuna wa rabbul malaikatu war ruh. Dengar Nabi Ibrahim. Oh, menyonyo hamba Allah yang betul-betul ji. Ah, menyobi inan raga doa kepada Allah cok harta lu seperti kaya. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Oleh gikulam tajib selu lam gatu subhan qudus rabbuna wa rabbul malaikatu war ruh. Subhanallah alhamdulillah di sambung lab. Gejo sebagian harta Nabi Ibrahim. Ma bang tanya mana tru benar tru malaikat tu urmo ya pegah ju terkahana. Hana tru bang tanya menanti balun hana tru. Cuma apa janji tu? Kecuke hana tiron. Kecuke hana tiron. Ne asi gogo. Kiban kecuke. Kecuke le malaikat. Hai 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 hai. Kabis roga benar sebagian harta tru ke pacu. Kadang-kadang melupo dengan kemalam, melupo dengan terkah, jutan, melupo betul. Baca ke atas kota. Nya kagak suka hati itu terkah. Bajalan Allah. Cuma baik nak harap lagi Nabi ruh malaikat yang pegang. Kita nyuh hana tu. Menyuh nebreh ruh malaikat hana dong. Dan na dalila melena toh dalil uji. Selamat datang yang selawat kepada Rasulullah dalam surah 90 kau. Nyuh nebegah malam nyuh kalau pegah itu. Selamat datang yang selawat kepada Rasulullah dalam surah 90 kau. Nyan pun roh malaikat yang akan roh yang saksikan kepada Rasulullah. Wahai ya Rasul, selamat datang yang berselawat kepadamu ya Rasul. Akan kami tolong di umil masyarakat. Malaikat yang kepuntunan deh. Deh, malaikat yang kepuntunan. BKI deh. Ha? Mika? Mika? Sawa? Jib? Bebuah ke? Menyampaikan wah? Roh malaikat! Wahai Muhammad! Selamat dong yang berselawat ke aku. Si orang semalam tu peluh kau. Akan lencok je singoh di belakang pada masyarakat. Akan lempun tunjuk jalan kebenaran. Kepada Allah, lu saksikan bahawa siapa yang selawat. Sepanjang awak je. Awak lah baru tebun. Pada awak je. Awak tebun ke depan. Pada awak je. Awak tebun ayu. Malaikat yang kedua sonan dek. Bebu ke? Putron hu, putron hujun, dan juga malaikat yang putron hujun akan gak sisa-sakikan tengok kepada kita nyok. Gepegah pak kita nyok, gepegah pak Allah. Ya Allah nyok yang selalu ke Muhammad OTW dalam dunia. So yang tim selalu. Dan yang kelihatan sore, yang you mulai kali ya tu. Isra, pegiung ya. Yup sangkal kah? Yup sangkal kalah. Singgah baik pegah pak kata di Bandu ijah urung-urung pane-pane kadang aliran-aliran yang tidak benar yang hana butuh dijak pak adik singgah yak tulis pui tulis pun dah tulis sangkal kala diupnya tulis surne kali. Jadi pegah juga sangkal kala memang kayu kayu kato dan nak kiamat kena kayu surne kali. Nyan be adik pak be adik pati aliran tidak ber tidak benar. Jid nak bubuk volumen airnya macam tu ke pop pop pop. Lagi ada nak bubuk. Bacu kat dalam tu. Me, nyok garap dengar. Anak me garap dengar kat jalan buka bahagian ni waktu. Tenang dong.
Dan yang keput dah malaikat pun ada malaikat yang keput. Yang tarik-tariknya Israel. Ya Muhammad, samandong yang selawat ke deraka, tiura semalam tertibloh kau, yang akan lon mudahkan wate sakaratul maut tengok. Sokun malaikat ni kepul. Yang dah dengar mi. Tam selawat tiura semalam tertibloh kau. Tam selawat tiura semalam tertibloh kau. Buat dro malaikat yang akan saksikan tengok selawat dro. So yang tim selawat. Yang pengedah terkah pun bagi gue. Oh, punya anak yang ada terkah yang pak celek gue raya apa, biar pura-pura anak kalon tu. Dalam Al-Quranul Karim gue pegah. Akibat gue pegah. Contoh-contoh dalam surah Al-A'raf. Yang kali gue pegah kepada kita nyoba madu. Akibat yang pertama gue pegah. Putra gue pegah urung-urung yang pemulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, wa'azzaruhu bi wa'azzaruhu gepegah urang-urang yang pemulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma so urang yang pemulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo ke perti-perti dron bamadu minau. Yo perti-perti wajah-wajah pemulia Nabi Muhammad. Lagi urusi-urusi kita nyo wajah-wajah pemulia Nabi Muhammad. Betul tepulih kita nyoso yang matang yang pemulia Nabi Muhammad. Yang lebih terutama sekali yang pemulia Nabi Muhammad adalah Abdul Muttalib. Dan juga yang pemulia Nabi Muhammad Lamkon Abdul Muttalib mandam. Tetapi betul tepulih kita nyoso yang pemulia Nabi Muhammad nanti rundunya nyo. Termasuk kita nyoba mandum yang na di tebun ketapah. So yang pemulia Nabi Muhammad nyo ke pertih kita nyo. Yang lagi malamnya kerana tim pemulia urang lahir Nabi Muhammad bunuh kerana tim salut kepada Rasulullah urang lahir Nabi Muhammad cuman pergi ke dalam syair sengkirahana nur ya Rasulullah alam man aras hanagpe hanag pujud dunia le Tuhan dan hanag pujud dum insan jenon manusia hanag pujud tumbuh-tumbuhan kepujit alam surga neraka hanag pujit keturunan Adam menyokong karena janjungan Nabi mulia dalam lagu tengah beli hana arti kepung hana arti kepung arti hana nyotru arti malamu arti papan kerenang bila depan bahawa punya hana nahi Nabi Muhammad tentai hana pamedung cuman sama tau yang tempuh melia roh lahir Nabi Muhammad ya kau butuh cukup sama tau yang tempuh lahir roh lahir Nabi Muhammad boleh pun boleh jadi ngomong lah selamat datang yang pemulia orang lahir Nabi Muhammad lagi kepegah benar yang paling setia yang kegitanya dan yang kedua selamat datang wa'azaruhu kepegah pula bolehnya wa'nasaruhu selamat datang yang tim pemulia dan puturut yang tim ikut perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati rumahnya nyan ban mandum adalah urang yang tim pemulia orang lahir Nabi nya lagi arah tu kasih lah bantu sambung lahir wujud so yang paling setia tiada lain adalah khalifah yang pertama lagi benar lagi benar khalifah yang pertama Abu Bakar
Abu Bakar. Kadang-kadang singotruh kepung rona kena otruh. Hantar tutup pitruh. Puya pega. Hai yang lebih perlah dapu mulia lagi tengok kau Abu Bakar ilai hai. Soci. Sayyidina Ali. Yang berdebih bab natah cok tiki natah pada jam kau rekuh. Pakar. Karena Sayyidina Ali yang adalah tidro sahabat Nabi Ji. Tetapi berdaduri lagi tengok khalifah yang pertama tiada lain adalah Abu Bakar. So yang pegah-pegah adalah khalifah yang pertama Sayyidina Ali iaitu kaum Syiah. Khalifah yang pertama kedua kamu sao? Khalifah yang kedua kamu sao? Khalifah yang kelah kamu sao? Khalifah yang keempat kamu sao? Padum abad gemat le Abu Bakar dan padum pun gemat le Umar dan padum pun gemat kerajaan le Osman dan enam tahun gemat kerajaan oleh Sayyidina Ali. Budak tepul lagi tanya. Hanya Sayyidina Ali 6 tahun saja memegang kerajaan daripada Rasulullah dan oleh Sayyidina Ali ban madung fana. Sebagian urang akan gepelikeun ajaran-ajaran Rasulullah. Maka di tiba malamnya semendong yang pelikeun ajaran-ajaran Rasulullah berarti urang oleh sahabat Nabi. Urang oleh sahabat Nabi. Urang oleh sahabat Nabi. Kalih wa nasaruhu urang-urang yang tolong Nabi dalam peperangan. Cuma so yang paling berat sedia itu. Iya Abu Bakar lah, siapa lagi? Kata si Tompul. Siapa? Ya itu Abu Bakar. Yang paling setia kepada Rasulullah. Di mana setianya? Selain Abu Bakar ada? Ada. Tuh, Haji. Dua binatang yang paling setia kepada Rasulullah. Abu Bakar bersama Rasulullah masuk ke sebuah gua. Sang menyembatani syaitan malam. Jauh. Abu Bakar tamong lampuha. Dan dua binatang yang paling setia so. Laba-laba. Merpati. Anak rambidu. Hanggi bi popo di nabi gekeun raya tatosa yuh masa nabi gemesom lamon anu rambideun dirawe sutra yuh masa nabi gemesom lamon anu rambidun dirawe sutra. Apa yang ajak romai ramah malam una romai ramadhan menang sejarah Muhammad Nabi wate terjadi nilob lambuha wate terjadi ngon Abu Bakar dua urungnya yang tak setia. Paling setia Abu Bakar dalam kuhang Rasulullah. Oh tungku malamnya, oh tungku gureng dengan gua laidin katalah hari tungku ceramah. Pakon lu time lagu, kon lagu tungkunya sejarah. Mai pukul lagi lagu, baik bangai. Tampak ni, dengar pakai-kai. Menanti surat dalam kitab suci Bandum ayangon ummi benata kira menanti surat benata tembi ke generasi ada manusia terjadi. Buat terjadi kebahagiaan antara dua Abu Bakar dengan Sayyidina Ali luar biasa. Cuma soalan yang sedia. Itulah merpati. Siapa merpati itu? Merpati putih di Bogor Empung. Merpati putih di drone Pak Abe. Ubud Pak Abe. Dia kupok-kupok ada Abe. Di pegadoh jejak-jejak tapak-tapak Nabi dengan tapak Abu Bakar. Dan menacit bekas-bekas kaki Nabi Pak Abe. Bekas Abu Bakar Pak Abe. Dia kiri-kiri le merapati. Bek di depul le kaum Yahudi yang bahwa na urang di dalam guhanya.
na setia merpati mi na nepelara orang merpati na lompat-lompat disebut ayu ayu pelara merpati cuman kalau merpati wate nabi jamu merpati jamu jid geba maafat kepada manusia merpati ronyo dibalakan kepada manusia tolak na kag pegah menyuda pelara merpati yang hitam kaki getanyo merempok bala petaka kaedah rela dan so yang pula bak tahu pilih rumah bagahna penyakit dalam rumah katanya so pegah doktor doktor baik itu dalam kitab tak menyona u gade pilih rumah katanya takoh pegah karena pegah bagahna kematian dalam rumah katanya sang tri hatinya tiba malaikat dan menajit jamun-jamun tolong yang rela kaedah kepada dia dro yang rela kaedah doh kaedah rela jak ugli jak ulak uk jam tarik bantar tibik dari rumah haju ikut ke lima ruang lewat meruah roku wah nak pun jak kemoyah deh orang yang hana rezeki pakuan hana rezeki meruah lewat ayo bet tam tungkat bak meruah deh ajak aju bet tatung tabiat hana mupat tung tabi tabiat menanci merpati menoh walaupun merpatinya adalah untuk menghilangkan jejak-jejak Rasul watai kita mong dalam guha yang namun uronyo kita nyo beta pikir merpatinya sebuah manfaat bagi kita nyo itu ek rata rumah itu ek atuh bajai watai tajak temujit hantah rata mayang cuman pakai panci beta perlarang larang cuman beta gara-gara merpati kita nyo terjadi yang tidak seindah-indahnya dalam agama dan menajib bacuta tapi buat kampung katanya apa yang terjadi dalam kampung katanya orang yang apa ini terjadi dalam kampung katanya kadang-kadang na manusia-manusia yang tidak cocok dengan sana sini hanapah ponyo dengan pojih hanapah pojih dengan ponyo nah kejadian masa Rasulullah na kejadian masa Rasulullah hanapah hirun oh hanapah hal kecil ngedengku imam hanapah hirun wate masa Nabi kanai hanapah oh bagampung kamu dengku hanapah ni muda ngadurung tuha hanapah ya kampung ron masa Rasulullah bikana cilaginya oh hanapah kamu antara dusun nyong dusun je hanapah mak tiong mak tiong je hanapah urinong je urinong nyong hanapah juga hirun ya masa Rasulullah bikana cilaginya cuman so masa Rasulullah lagi kaum Yahudi masa Rasulullah kaum Yahudi yang lagi mau ranya ranya buat kaum Yahudi tapi umat Muhammad umat Muhammad umat umat Muhammad tubuh umat Muhammad kadang akai akai Yahudi tapi kau ngempung ron gempung yang hanapah mana ino nyona kan kena pakam berani apa kena karena itu no hana ino ino hana Inau. Lun malamnya lu pegah. Kadang-kadang nauring hana tenang, breh. Nyu kam lei. Am lei dupna. Ikin nak gua apa? Nyu e kena kuto. Nah kuto be kau ken agak. Dikira-kira dupeh ho, nyah itu. Karena pegang urang yang rilah-rilah ayat Quran di bak dunia nyonyan ke kaum Yahudi. Toh ayat Quran yang dah kekele gurep no. Wa tasimu bihabillah jami'a wa la tafarraqu. Kon urang lah ini yang rilah Quran. Pegah dayo. Akhir dunia tengok ayat Quran hanai lele dunia nyo. Kon ayat Quran hanai lele dunia. Akai kah tani. Pegah terbang ayat Quran tempuh langkuran. Kau tempuh. Ke Yahudi Pak Yapo ke Yahudi Pak di Palestina ke Yaruloh Tujid yang masjid yang kaki pegah Pak tengok bertengok ayat Quran subhanalladzi asra bi abdihi laila min al-haram tapi kita yang uronyo di sini tapi Quran na masjid haram itu di Palestina tapi tajak ke tanin yang ke hanale ayat Quran berki ya tempuh hormohron mana ya ule kita yang pakon terjadi memang kalagenya cuma ni tinyo mak bumo ro tu yang tapuh nyo tanyo tu yang relah relah ya kawan yang hentem teroka yang hentem bersiara yang putuh-putuh hubungan sesama manusia yang ke adalah tanda-tanda dunia kiamat yaitu menghapuskan ayat Al-Quran tapos sifat cara tapos hana dapat kekli
Sandai kita yang tak pakai ayat Al-Quran. Subuh ji ayat Al-Quran yang hana gaduh di tubuh manusia. Nampak ni? Ya nampak. Lu nampak? Wate segolongnya dalam arena Abang Nasa. Segolong perjuangan dikir mulut di malam Jumat Abang Nasa. Segala perjuangan tiap gol Jumaat na rapat ba masjid. Segala perjuangan tiap kedua mulut na dakwah malam. Oleh perjuangan dan oleh perdamaian nyo yang terjadi jamaah lero. Nayo, nayo. Wo du nayo. Tabe wo ne dia nampak tu dekah ke. Nayo. Ingat minggu. Jadi ni bau ronyo tapuo demah maruah maruah. Tapuo demah maruah maruah sot. Benar rencana gede yang tak ubah hadis Rasulullah. Doh kepegah Rasulullah. Lebih baik hari ini daripada besok. Lebih ke ronyo daripada tinggal mengam. Makanya Rasulullah titik untuk merezeki. Titik untuk merezeki le Rasulullah menyo sembahyang Isya. Oleh solat Isya hanabi bagi-bagi sedekah. Hana senang Rasulullah hormo. Bahkan nasabah masa gebegah le sahabat. Rasulullah, mengapa engkau belum pulang ya Rasulullah? Saya rezeki hari ini belum habis saya bagi-bagikan untuk yang lain. Hanabi sedekah lo. Itu rencana mitia orang yang tunggu tengah mitia tengah tunggu uji pecah 80 ron cucu baik nak fikir nah untuk orang yang akan pergi rezeki Allah syok sumbangkan untuk jalan kebenaran. Nah nampak ni perinya ada tadi so yang rela droga ingat ni baik gara-gara getanyo hudek hana jalan karena pegang benda tepul leran manusia yang nak buat bawah karakter menurut lun analisis yang pertama urun Tuhan leh tabgah hadir pegah kena mudah urun Tuhan nak tabah macam urun Tuhan je ke tato dan yang kedua urun Tuhan ialah pacuk. Dan yang gelap urung tuha bajo. Dan yang keput urung tuha budu. Ben ke waron hana karakter na karakter. Nyok budu to pada bodoh. Toh yang keput urung tuha tato. Yang keken urung tuha tato yang tempingan anak muda. Walaupun anak muda hai dikang. Yang tim pingatnya, yang tim pingat jalan kebenaran, yang tim jambak masjid dan tim jambak melesah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyan adalah urung Tuhan datuk. Tapi peh datuk kau melesah. Pengumuman. Tanyo katru wate sembayang tinggal 10 minit tu. Sama-sama kita nyota solat subuh bersama berjamaah di masjid di Manasah nyan adalah urun Tuhan tak tu lagi urun peh tak tu kasih tapi bener duri urun Tuhan tak tu dan yang kedua dah urun Tuhan ialah baca urun bagah mubah hidup so urun Tuhan ialah baca gawat haba menetah malamnya tanda jihana dun yang pulih menetah malamnya tang nampak rawek apa kan bu eh tijak tanjai lah menetah mantung ke pulih no urun pulih nian bunuh apa ni nyok anak ke dia pikat kawat na bunuh dia ada dia kawat di jina tu nak ke no ikat pulih anak muda apa ni wadu no ikat gerah urung rubah no bajalah dia dengan anak ibu kedok. Kamati lalu ma tu nak ibu kedok. Nyan urung Tuhan ia lampak. Ia lampak tu. Pahala yang kena. Gagapi pahala oleh Allah. Tetapi ban merupak tira urung pegah kebaikan. Pegah batinya. Buke bino no. Buke bino. Buke bino. Buke bino. Nyan adalah urung Tuhan ia lampak tu pegah mubin. Dan yang kedua. Urang tuha ijau. Pengang kepupu mabuk mandu. Ha? Urang tuha iya. Urang tuha ijau. Dan yang keput urang tuha bedu. Dah urang tuha bedu. Yang ke perti-perti.
yang langgar ayat Al-Quran, nyo ke perti-perti yang pugot kekacauan dalam kampung, nyo ke perti-perti yang hana senang untuk jalan kebaikan, nyo perti-perti hanapah penyu hanapah pedi, nyo perti-perti pegak haba wak gede kegok macam-macam yang perti itu habdu. Dan menanti anak muda mana? Mio bengih preke, mio hana bengih bepre. Kalau udah no apa nih, rekan-rekan sahabat lu mendu, kon kau tak kau, tak kau ye. Menyopoh lon gu mati jino, mah gu balah kau kumpu. Han ruh cut nur nong lu, dong rojo gu pau lawa, mio kau kita aja. Puyi negeri hari ini. Yo, apa mana? Mana bohong? Pak non kuto. Keempat mi, nyan ban, nyan tu urun tua, nasudron urinong itu tua. Dan menaji pakai jitu tua, aku kepu perlay tua, apa? Karena dayo hudep tua, nyo perlay, pakai perlay tua, cipta cok ni amat muda. Mio hana tak tua, roh tu hana depu roh muda. Yang lagi jumpo Hindu depu neo. Kau kepu neo, kepu neo ini. Mah, nan. Sebab kau tersebut tengah jalan. Kau. Kuatnya gati sedih luk yang ngaknya nerubah honda kau punya. Ini wahai lesu pipi. Dua boh, belah no sepok, belah no sepok. Anak muda wate jak berjalan nanti ke ni inong luk sungkruk lesu pipi. Mata mana kau terkejut naga itu. Tengok hujak pasir depan, perut lalu. Baik ke lesu pipi. Yang wate muda aku, maka jis cok ni aman dia tuan. Cuma wabah lesu pipi aku. Mana juga Tuhan dan lesu pipi lapan belah aku. Anak tahu kalah alih. Dan fikir orang kibar. Mata cik yang kalah. Yang lagi aku pesan Mbak Lundun oleh guru yang tua. So yang kalah, harus tak kalah. Dan harus tak nikmati. Dan harus tak jaga orangnya. So. Masa hudin ma. Masa hudin ma butatung hati oh watehan ale ado bohate tak kirim doa kirim doa paduna susah paduna payah pomangon ayah tanyo ge papa dari oh mira sampo dewasa ruci yang pelana walaupun ruci kita yang hana lagak le higo ke yang hana le mata kasap gliung hana deh dengan le pun ngede yang pegah kadang hana terang dengan baik peraya semua ruci buta turinya ruci dan menaji walaupun mak kita yang hana deh dengan dalam le baik sampai ke nyantah hina dan menaji kadang ruci kita yang apa yang kita yang laki lagi anak muda kadang-kadang berlai kena berkahwin dengan ti Maryam ataupun dengan dek atuh ataupun deknya dek je hana setuju ruci kita nyo laki apa kek baik sampai kita yang puturut ke hendak tak akan bahagia itu kadang-kadang ni inam ni inam mereka pegah lima pegah layak baik punya enam dua baik punya enam orang lain mantong bukaha untuk gu ke bilik lagi tu gu minta sal malamnya betul hai lo mak untuk gu pakar pakai ajak rum golong tente ni tengku tengku meja krumnya dan golong tente tengku tengku urung lain yang pakai eli-welinya bahagia kadang tengku meja krumnya lebih bahagia hai lo mak senyumnya imam walang bak mai makam hai Mang so cirka. Na bang je. Ento yang jak Honda berasa. Pam 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 yang tu Honda dengan mah. Nyan ni hawa. Tu Honda apa? Mohoi bentu di ku kampung mati jak ni. Bentu. Tawa karo dan belah. Nyan duk nyan ni kala ani daraja.
Tapi tidak ada muda yang hampat deh urusi kuronyo. Tidak ada gadis yang hampat deh urusi baju lako. Ingat, tak akan kebahagiaan. Saya sudah mengalami. Itu rahasia ilahi. Kenapa kau? Nyo kata tuk bah di sana, tetap pegah banyak juga. Juga galak. Nyo, harus dah pegahnya. Karena nak getah malu boleh tengku benar. Nyo tengku benda depa ledra ni. Gampung kamu hek tak kau urang agam hana. Urang agam hana dia hargai le runci. Urang anak-anak inong hana dia hargai le runci. Mamak malamnya pai dia pegah. Nyo anak-anak inong. Ni pate runci de mudua. Pakon dari ubun ke petimang kata. Dari ubun gepe petron gepe ayon si bijeh mata cukup mulia pemam dua jaga dedikah luar biasa ku jaga lemak dari ubun imak ketemu ketimang timang ke pekim pekim ke pekim pekim nanti ingat ke nanti ingat panjang cik tengah nanti nak nero tengok pada ke lain mata tepuan ni kulainya tepuan ni yo hai ma kau sering rani sebut tepuan ni kulainya atas cik anin rau tu dupnan takit hana datang nero nyau nyau kau percaya tu. Tapi sikap mana? Nya boleh depa le adik-adik generasi penerus jaga maruah orang tua. Bek sampai drone replikkan ucapan daripada orang tua. Dan menanti anak muda. Anak muda boleh dengar. Kenapa ke? Gepegah anak muda. Dalam sabuk. Kau ni riwayat. Memang jika ke riwayat lagi. Buku ke dalam riwayat. Sabuk riwayat empat tertulis. Man faddala ma zaudatahu ala ummi. Ni orang tua anak muda. Yang golam kawin. Yang kam kawin. Pega-pega. Man faddala zaudatahu ala ummi. Sosoh mantam lako-lako yang utama istri daripada ibumu falahi laknatullah akan gelaknat li Allah si dodo urang yang pemulia inam daripada urunci kedua orang tua bagi so bagi urang agak madekunan ino hai ke bangga pergi mana mana. Mampu kau hana baca ayat Al-Quran, hana lungga ayat Al-Quran. Kena kekeli Rasul mana? Pajang kekunya, wate kejadian Al-Qamah. Salah siro Al-Qamah. Yang Al-Qamah nan hudek-hudek muan mak dari Ubud. Sampoan raya, sampai angkaya aji. Udek mamak dalam susah payah. Awak dah raya jika dewasa kakaya. Dim kawin dengan sirah uring inang. Gara-gara uring inang diusir mak di rumah. Geduk mak je pasal pasal tepat. Awak dah mati je pedra kejadian ni. Kejadian tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan kerana durhaka dengan urusi. Ada je urung-urung gampung lun di sebun kedepan. Bek sempena kejadian lagi Al-Qamah. Dan pada muda-muda sahabat Nabi kejap baru mahu Al-Qamah. Bagi Al-Qamah ke sakit berat. Begitukan. La ilaha illallah. Hanji ke sebut. La ilaha illallah. Itibik mirah dalam keterangan. Itibik mirah bak muka Al-Qamah. Hanji ke sebut nama Allah. Ya Rasul. Al-Qamah dalam sikarat. Mungkin kena wabah Allah. Tapi haji diucapkan kalimat syahadat dan Allah hendak kejok ilahnya orang ji. Menurut perkiraan kamu ya Rasul. Coba drogu kalon dan tatanya mbak go. Mbak rekan-rekan drogu. Mbak sahabat-sahabat yang lain. Puh tanya. Si kalon siat. Puh al-qamahnya mantong na urusi. Sedepa lo. Urusi agam hanali. Urusi inang mantong. Pat urusi inongnya, jio gedung cipah.
Cihoi sehat you jak kena. Menyohana mungkin ma'alqamah jak balon ke Rasul. Akan lon jak bak ma'alqamah. Wahai ma'alqamah. Drone kehoi le Rasulullah. Bagi dengar oleh ma'alqamah. Hei yang hei Rasulullah. Langsung kejak. Ngetungkan ketuk-ketuk kejak. Bacu-bacu kejak teruk Rasulullah. Wahai ma'alqamah. Butuh yang ada drone ma'alqamah. Butuh ya Rasul. Pernah kesalahan yang ada drone. Wahai ya Rasul, ani ulun menyumbang Allah hana salah mendapu bi. Nyumbang telah sedekah Nabi bacu-bacu bajalan Allah. Menyumbang telah di khauri tro batonna tiga ga. Menyumbang telah disumbang ke jalan Allah ba rumah Allah na tabeti bote. Menyumbang telah dijompeng ke fakir miskin na sabe ya Rasul. Cuman pakon cin alqamah pun salah cin pikir drone. Kibat terhadap drone wahai ma'alqamah. Tunduk ma'alqamah. Mbak Rasulullah. Ya Rasul. Memang anak ulun yang bernama Alqamah na kesalahan ulun. Ahwate jiri di mgawin ya Rasul. Beserta inong ih dihina ulun. Dipegah macam-macam ulun. Sampai ulun tusir daripada rumah jih ya Rasul. Menyokong menahan kena Rasulullah. Oh kata-kata Abi Zar dan sahabat-sahabat yang lain minta gaya dino berbagah-bagah akan tentut Alqamah dilike mati. Sokun Rasulullah. Gemohon ma Alqamah. Ya Rasul. Bek nundun adik lon ya Rasul. Haji lon kalon nundun adik lon dilike lon ya Rasul. Maka jih ingat anak-anak muda dan anak-anak darah. Si bro-bro mak tanya ulunya. Si kiban-kiban tanya terhadap mak. Tetapi hati mak sangat lemah kepada tanya. Baik sagai-sagai tapi sakit hati urci. Gemohon ba Allah. Menyuh haji tetut anak ganda wahai mak Alqamah. Ulunya dan melakai ba Allah. Dan melakai dengan segera. Semoga anak drone berkumpul ampun segala kesalahan dan dosa dengan drone. Gemohon ma'alqamah kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Ampunilah segala dosa anakku. Dengan mukjizat drone ya Rasulullah. Dengan berkat Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panghuli alam. Bena pemaah. Kalun pemaah. Babadum segala dosa anak-anak lu. Kalih ke melaki oleh ma'alqamah. Geberintah oleh Rasulullah. Dijak demah kedih ma'alqamah. Jak roh ma'alqamah. Roh kedih. Gepegah ma'alqamah. Pegepegah. La ilaha illallah. Terucaplah dengan sempurna oleh Alqamah. La ilaha illallah. Meningai dengan kesempurnaan. Kon lagi dalam film ni, dilubang daripada film. Kadang-kadang drone lagi dalam film. Dia meningai tung timah. Kabi. Tapi Alqamah dengan kesempurnaan karena doa orang tua. Orang tua. Maka di hati-hati. Adik-adik lon pemudum dan pemuda-pemuda yang tampan dan juga anak-anak gadis, jangan pernah engkau sakiti yang namanya orang tua. Rahmat Allah. Lon ingat jin kami. Lon nasalum doa lu dawah tapi lon pin nematam. Mak tabuh kampung. Lagi yang lon belum nematam, belum tabuh dalik. Purata amin pita. Tapi malamnya insyaAllah drone betul-betul hamba Allah yang setia kepada ajaran Rasulullah. Begibi rahmatan lil alamin oleh Allah. Dan begibi keluarga yang penuh sakinah mawadah warahmat. Dan menajid bina kesalahan dan kesilapan dari lontuan. Lola kemah berayudah. Karena mungkin kesalahan dan kesilapan yang lontuturkan. Yang tidak senonoh badan madu. Adanallahu alaikum jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.